Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO Malaysia dan Barisan Kepimpinan UMNO Malaysia. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS dan Kepimpinan PAS. Seterusnya, bos-bos saya iaitu Datuk Sarani dan juga Datuk Seri Haji Tajuddin Abdul Rahman serta Barisan Kepimpinan kedua-dua parti UMNO dan PAS, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang saya muliakan. Selamat datang ke Kampung Gajah. Selamat datang ke Pasir Salak. Saya mulakan kata dan hujah dengan membaca sebuah sajak. Asal datang bekerja, tidak kami menjemput. Jua tidak kami menghambat, malah diajak duduk bersama di tanah berkat berpijak kalian beradab hormat. Hari ini hati makin hitam, hajat ingin menjarah. Bumi ditumpang ingin dimiliki, tuan rumah mahu dihambat, milik mahu dipalu. Sanggup ke tuan-tuan dan puan-puan? Tanah tumpang sekaki, mahu sedepa. Betis diberi, peha maunya. Di sini kami memberi ingat, jangan diusik agama dan adat. Semboyan di tangan menanti azan jihadnya. Langkah kami sederap, lidah basah zikir, hati cekal mengejar syahid. Takbir. Hidup Melayu. Hidup. Di tanah Melayu ini tak pernah tandus pejuang Melayu, dari sebelum merdeka hinggalah kini. Mat Kilau, Tok Janggut, Tok Gajah, Datuk Bahaman, Mat Salih di Sabah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan sedar bahawa tidak jauh dari tempat kita duduk dan berdiri ini, di sana, Nun, di sanalah bermulanya titik pencetus kebangkitan orang Melayu terhadap penjajahan di bumi tercinta ini, 143 tahun yang dulu. Ingatkah tuan-tuan dan puan-puan? Lebih kurang di sana, dalam dua batu di tebing Kampung Pasir Salak, Datuk Sago, Datuk Maharaja Lela dan Si Puntum telah bangkit menentang penjajahan British. Ambil tuan-tuan dan puan-puan, ambil. Kita ambil semangat juang yang kental itu, kita serap dalam diri kita pada malam ini. Boleh? Mereka mempunyai semangat juang yang tinggi demi membela bangsa Melayu dan agama Islam. Mereka dikenang pejuang sejati, diingati dalam lipatan sejarah. Mereka gugur kerana tiada kesepakatan ummah dalam mempertahankan mereka. Mereka gugur kerana kebangkitan yang seramai ini menentang pihak-pihak yang mengancam nyawa mereka tidak ada seperti pada malam ini. Namun hari ini tuan-tuan dan puan-puan, di pentas ini, Allah utuskan kepada
kita, pemimpin Melayu Islam yang berani dan lantang dalam mempertahankan kesucian agama Islam dan hak-hak istimewa Melayu Bumi Putra. Allah berikan kepada kita yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Allah berikan kita Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi bin Awang, Datuk Seri Tajuddin Ustaz Mustafa Syahari, dan semua Datuk Sarani, Ustaz Razman dan semua yang ada di atas ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, mana dia pejuang semulia dan setabah Siti Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Asiah Muzahim dan Maryam binti Imran? Mana dia Sri Kandi? Sri Kandi dan pejuang sekuat Tun Fatimah, Tun Teja dan Tun Kudu, di mana anda? Nah, ternyata malam ini anda semua ada di sini. Malam ini menyaksikan lautan kaum ibu wanita dan muslimat bangkit bersama, berjuang bersama. Syabas kaum ibu. Saya ucapkan. Ternyata andalah pejuang Sri Kandi era ini, berani demi yang hak, dan datang dari Pasir Salak, seluruh Perak dan seluruh pelosok negara. Ingat wahai musuh Islam di luar sana, ingat tangan yang menghayun buayan mampu menggegar dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, maka itu kita sebuah negara masyarakat majmuk, bukannya homogenous. Meratifikasi ICERT amat tak sesuai dengan negara kita. Betul? Bukannya kita haruslah kerajaan yang ada pada hari ini dan sahabat-sahabat kita dari kaum lain seharusnya tidak harus menyakiti satu sama lain, terutama kita tuan rumah. Oleh itu, kita orang Melayu Bumi Putra pribumi di tanah pusaka ini, kita tolak ratifikasi ICERT. Kita tolak. Kita tentang kesamarataan. Kita bantah kebiadaban. Bantah. Kita lawan musuh. Kita lawan musuh Islam. Bantah ICERT. Ayuh anak bangsaku. Ayuh saudara seislamku. Di belakang sana, di depan sini, dan yang menyaksikan live di media sosial, kita bangkit pertahankan agama, bangsa, tanah air dan raja kita. Kita tentang Malayan Union era moden ini. Kita tentang ketidakadilan ini. Hidup Melayu. Hidup. Hidup Islam. Hidup. Hidup ummah. Hidup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.